di bulan September ini, dua minggu di bulan September ini sudah menyentuh rata-rata 7.250. Yang sebelumnya di rata-rata Agustus itu baru 600 per kilonya, agak-agak kering giling. Harga gabah di Demak ini saat ini menyentuh harga berapa, Pak? Jadi untuk harga gabah yang kami survei dari 6 responden yang di Kabupaten Demak itu untuk di bulan September ini, 2 minggu di bulan September ini sudah menyentuh rata-rata 7.250. Yang sebelumnya di rata-rata Agustus itu baru 600 per kilonya. Gabah kering giling itu faktornya apa, Pak, kenaikannya? Ya, karena memang kita lihat untuk kondisi sekarang ini kan banyak sekali kekeringan sehingga tidak banyak yang bisa panen sebesar yang diharapkan gitu ya. Jadi mungkin ini supply barang atau gabah di lapangan berkurang. Kalau itu surveinya dimulai sejak kapan, Pak? Survei tiap bulan ya? Tiap bulan. Tiap minggu bahkan. Itu untuk khusus gabah kering. Ya, kita survei gabah nanti, survei harga gabah. Mungkin bisa kasih sedikit gambaran teknisnya, sampel-sampel yang diambil. Oh, itu kita ada 6 sampel, Mas. Itu yang itu. Ini kan bagian dari survei yang dulu BPS Provinsi bulan di Demak bagian 6 sampel petani. Menurut Bapak, harga gabah tertinggi di wilayah mana? Itu nggak bisa disebutkan. Kita hanya katakan 6 itu nggak bisa mewakili per kecamatan. Kalau per daerah, Pak, yang tertinggi kalau setahu Bapak yang tinggi di wilayah mana, Kabupaten? Untuk yang terakhir ini kita belum tahu karena kan nanti akan dirilis oleh BPS Provinsi di awal tahun.